Lululululul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother. Nah, ini yang punya sana itu. Mas Turino. Ini sudah berang tahun ini. Laku nyetel kayak berang tahun. Sudah 4 tahun yang lalu ini. Dari mulai standar sampai penyetelan itu sudah 4 tahun. Alhamdulillah aman. BBM-nya ya standar. Tuh jernih nih, nggak ada, nggak hitam, nggak solar baliknya normal. Itu sudah 4 tahun nih. Ya alhamdulillah. Cuma iki lah, ini kesini lagi tuh kendalanya ya gue. Lah manipul exhaustnya meletek bos. Bukan sih. Penyetelannya ya biasanya ya no guys. Ini lunyere ya mentok guys. Ora masalah. Masih utuh standar ini. Belum pernah saya buka sama sekali. Jadi saya tuh kalau nyetel tuh enggak pernah buka barang itu. Nih. Nih, tutupnya nih. Masih standar, belum pernah dikorek-korek, dari baru. Jadi mobil ini dari baru, nyetelnya ya di sini, peluncurnya juga masih bawaan. Ini sudah lama juga ini mobil ini umurnya 2014. Timing geser ya tuh. 2 mili. Lanjut, sekarang kita lepas ini turbonya sementara untuk dilepas. Nanti manifoldnya itu kalau bisa dilas ya dilas, kalau enggak bisa diganti baru. Retak sana. Lah, iki. Iki engko dilas iki. Wis beli baru ya mahal, wis dilas ae. Yang patah bukan las-lasannya malah yang baru. Duh. Biasa. Bahan kanter itu memang agak tipis. Beda dengan dina. Ini dilas nanti. Kawat lasnya biasa pakai RB. Wis kuat. Tang tahun ya, rapopo malah sebelah yang pecah lah. Oke bro, bos, ilah, wes, nah, jelas lah. Mau repar kita juga diganti ini, wes. Alah, kuantu kuanya rezeki ini sambat tanah ini. Yang punya ini bos, ya guys. Mas Turino, peh orang jauh ini. Teh, tang tak. Tar aja. Oke. Repar kit turbo baru. Wis ora nek sing ngobos. Dadi lek ngobos iki tenagane pengerane, sto. Iya ya. Nene. Oke bro lur, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mas Turino ewangnya pengas springisan. Iya, deh ya. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali lah, subscriber lah, ya ta.